Halo Sobat Inspirasi News, hari ini kita akan mengabarkan tagar bahwa tagar Reuni 212 menjadi trending topic di Twitter. Baru saja muncul, tagar itu sudah ditweet 5027 tweet di bawah Hari Ayah Nasional yang sebetulnya hanya 1975 tweet. Tagar Ayo Hadiri Reuni 212 tentunya digemakan untuk menyambut Reuni 212 2019, yakni tanggal 2 Desember yang akan datang. Akun AYY mengatakan, tagar Selasa jam 6, tagar Ayo Hadiri Reuni 212, ayo viralkan, Imam Besar FPI HRS Sihab ingin hadiri Reuni Alumni 212. Tak lupa dia memposting pernyataan resmi HRS soal pencekalan dia oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia yang Habib Rizik Sihab menunjukkan surat pencekalannya di channel Front TV. Ada juga yang memposting foto Reuni 212 atau aksi 212 di Monas beberapa waktu yang lalu. Tampak jutaan manusia memenuhi Monas dalam aksi 212 itu. Akun @ms_muammar mengatakan, reuni sekaligus mempererat ukhuwah serta terus mengobarkan ghirah Islam. Allahu Akbar. Sementara banyak juga yang merepost video yang dibikin atau diedit oleh akun Opposite. Munajat untuk keselamatan negeri, Maulid Agung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Reuni Akbar Mujahid 212 Monas 2 Desember 2019. Ayo viralkan.